Oke, Jom. Udah lama banget gua nggak rilis Modo Magis lagi, Jom. Ya, perasaan kangen banget ya. Masa-masa di saat Modo Magis itu lagi naik. Nah, buat menghibur subscriber setia di sini dan posisi HP-nya itu sudah di root, gua lanjutin Modo Magis yang bernama Magic Boots. Pokoknya apapun yang kalian butuhin dan nggak kalian temuin di channel lain, bakalan gua usahain buat ngasih yang kalian cari, Jom. Tapi ya itu pun kalau misalkan gue sanggup buat bikin filenya. Tapi file Magic Boots di sini tanpa versi ya. Maksudnya bukan nggak akan update atau cuma satu versi aja. Nggak, Jum. Nah, Magic Boots itu bakalan terus rilis dan update sesuai perkembangan dari project Magic Tweak. Nah, Magic Boots itu bakalan update random sesuai kebutuhan smartphone kalian. Nah, file Magic Boots itu Bang Ojan tambahin ke Magic Tweak versi gratis dan Magic Tweak versi yang VIP. Jadi kalian semua termasuk non-membership bisa pakai file yang udah gua share. Tapi perlu kalian catat dulu, karena file ini adalah file modul Magis dan dikhususkan buat HP Android yang sudah di root, kemungkinan buat ngalamin break ataupun error di HP Android itu pasti ada. Jadi pesan dari gua, berani mencoba berarti siap menerima resiko. Kalau misalkan HP Android kalian tiba-tiba bootlock karena memasang Modo Magis ini, ya bukan nangis di kolom komentar dan maki-maki yang bikin filenya, tapi do it your own risk. Jadi nih ya, tugas kalian sekarang, silahkan klik tombol subscribe cap yang ada di bawah dan support terus channel mungil ini biar menjadi channel Android nomor 1 di tata surya ini, Jum. Gimana? Udah disubrek? Lanjut. Nah, sekarang kalian download aja file Magic Tweak yang ada di kolom deskripsi. Nah, buat kalian yang udah beli Magic VIP, silahkan kalian login pakai akun Gmail dan sandi yang sama, Jom. Nah, untuk membership, linknya udah gua taruh di tab komunitas. Tinggal kalian baca aja, tinggal kalian klik. Dan untuk passwordnya juga sudah ada di situ, Jom. Nah, kalau misalnya kalian sudah download, nah selanjutnya ekstrak file Magic Tweak ataupun Magic VIP. Bisa menggunakan aplikasi Route Explorer, bisa juga menggunakan aplikasi Jet Archive. Pokoknya mah pakai aplikasi yang nyaman di kehidupan kalian, Jom. Nah, setelah kalian ekstrak, selanjutnya simpan hasil ekstraknya itu di memori internal di luar folder. Nah, untuk nama foldernya itu masih sama ya seperti versi yang sebelumnya, yaitu untuk Magic Tweak itu nama foldernya adalah Magic, dan untuk Magic VIP nama foldernya adalah Magic V, tulisannya besar semua, Jom. Pokoknya nama ya yang besar foldernya, bukan itunya. Nah, di dalam folder Magic ataupun Magic V itu ada satu file yang bernama Magic Boots. Nah, Magic Boots itu nggak cuma dipelototin doang, Jom. Tapi file Magic Boots itu kalian pasang menggunakan aplikasi Magis Manager. Nah, bebas ya, bisa menggunakan Magis Manager versi berapa aja. Nah, di sini gue pakai Magis Manager versi 26.4. Nah, cara install modulnya itu gampang banget. Tinggal pasang dan restart, jadi nggak perlu dijelasin lagi ya. Kalau misalkan ada yang belum paham cara pasang modul Magis, ya kalian tidurnya terlalu miring. Nah, setelah HP Android kalian menyala, kalian butuh aplikasi yang bernama Terminal Emulator, Jom. Bang, gua adanya aplikasi Termux, bisa apa enggak? Bisa aja, yang penting mah bisa jalanin file bin. Tapi kalau misalkan jalan sama dia, ya pasti bakalan ditolak, Jom. Nah, buat jalanin kodenya, kalian ketik aja su di bagian kolom Terminal Emulator. Kemudian kalian tekan Enter. Nah, kalau misalkan akses root itu meminta permission, kalian izinkan. Nah, selanjutnya ketik lagi fstream, tulisannya besar semua, Jom. Nah, kemudian tekan aja enter. Nah, tunggu aktivasi tweaknya itu sampai selesai. Ini nggak terlalu lama, paling hanya beberapa detik aja. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa langsung tidur, Jom. Langsung main game maksudnya, Jom. Nah, sebenarnya Modo Magis ini tuh sudah ada fitur auto run. Jadi, tweaknya itu bakalan selalu aktif setiap 1 jam sekali. Tapi kalau misalkan kalian males nunggu 1 jam buat aktivasi tweaknya lagi, ya kalian cukup ketik aja kode ini di terminal emulator ataupun di aplikasi Termux. Ya jangankan nunggu 1 jam ya, Jum ya. Nunggu ya yang unyu-unyu dan 15 menit mau otw ke pasar aja. Udah pengen boker. Lah ini 1 jam. Oh iya, Jum. Buat jalanin file Magic Tweak-nya mulai dari main tweak, terus tweak internet dan tuner. Ini buat HP Android yang belum di root. Kalian bisa cek video tentang Magic Tweak. Nah, linknya udah Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi. Oke, semoga aja Modo Magis yang Bang Ojan bagiin ini bisa bikin HP Android kalian bootlock, Jom. Kalau misalkan udah bootlock, ya silahkan kalian ngamuk-ngamuk di kolom komentar. Pokoknya nama Bang Ojan mah paling seneng kalau misalkan lihat ada HP yang bootlock gara-gara pasang file di channel ini, Jom. Seneng banget. Ayo nampilin.